Oke, Fashion People, hari ini aku mau nunjukin barang-barang apa aja sih yang biasanya aku bawa kalau misalnya aku lagi pergi-pergi. Cuma karena aku orangnya agak ribet ya, jadi aku itu selalu bawa dua tas. Yang pertama itu pastinya handphone, ya aku bawa handphone. Terus aku bawa bando gitu kalau misalnya lagi make up apalagi cuci muka. Terus aku bawa power bank dengan stiker muka aku. Terus aku bawa dompet sama headset. Udah, kalau di sini tuh isinya ringan banget. Jadi emang maksudnya cuma buat barang-barang kayak pribadi gitu. Nah, ini nih. Ini adalah tas kedua aku yang kayak digembol banget gitu istilahnya. Jadi itu barang-barang yang besarnya. Contohnya adalah tas make up. Ini benar-benar satu pak. Ini aku cuma bawa ini buat make up. Terus sama aku bawa parfum. Dan aku bawa buku. Jadi kalau misalnya lagi nunggu atau apa, aku selalu bawa buku. Udah deh, jadi itu barang-barang aku kalau misalnya aku lagi kemana-mana. Oke, sekarang tas makeup aku. Sebenarnya ini banyak banget dan sebenarnya aku nggak pakai semua. Cuma karena aku kan show ya kebanyakan, jadi emang makeupnya harus banyak. Yang paling foundation, kaca, terus apa lagi ya? Contour. Terus lipstik aku banyak banget, terus paling bedak, blush on gitu-gitu sih. Yang pasti langsung kayak sepaket gitu deh. Oke, fashion people, itu tadi adalah isi barang aku sehari-hari yang aku bawa. Kalau gitu sampai ketemu lagi ya, dadah! Hi fashion people, I'm Shania and now you're watching iLook.